Aku anaknya Romeo dan Juliet. Yang kaya Indonesia. Yang mau bebas, merdeka dari permusuhan lewat cinta. Aku baca bukunya. Lebih dari 5 kali. Tapi ngumpet-ngumpet. Kalau ketawa nanti dimarahin. Aku baca sampai lebih dari 5 kali. Karena aku adalah anak dari cerita Romeo dan Juliet. Ibuku nulis, musuhan itu emang bikin kacau. Dia orang apa? Kalau penjajahan, yang merdeka cuma yang dijajah. Kalau musuhan, yang merdeka dua-duanya. Ini cerita tentang ayahku, Juna Dewantara, dan ibuku, Keisha Mizuki, yang mencoba mencari jalan mereka sendiri untuk merdeka. Moshi-moshi, Kei-chan. Iya, ini aku udah mau pulang. Oke, bye-bye. Cowok kecil. Mereka bakal belajar dengan benar. Keluarga itu tentang kita. Bukan orang lain. Udah dong, ngapain sih buka buku kecil itu lagi? Itu apa? Di seluruh dunia, manusia zaman dulu lukis pakai okeru. Tahu kenapa? Kalau kita semua terhubung daya hidup yang sama. Kamu makin butuh macan. Junaku, baik-baik saja. Macannya aku bawa. Habis ini kita minum berdua ya. Hai. Bu. Hey. Bu. Hey. Kei-chan. Kei-chan! Kei-chan! Hingga suatu saat, ibu meninggalkan ayah. Sendirian.
sepertinya alergi, Don. Alergi? Iya, alergi sulfur. Kami sudah mencoba berbagai macam merek. Sebentar. Coba-coba. Itu bayi. Bukan barang laboratorium. Pak, kami harus kasih apa lagi? Kan ibunya sudah... Ikut. Maaf. Maksud saya... Maksudnya gini, Jun. Di Indonesia ini belum ada Bank ASI. Karena bikin pabrik susu besar biayanya di sini. Maaf, Pak. Kami dokter. Kami punya wewenang dan berhak menentukan yang terbaik untuk pasien. Ya, di resepin yang benar. Susu formula itu kan sebenarnya obat, Jun. Jujur saja, Pak. Apotek di sini masalah resep agak ribet. Dokter? Baru kan di sini? Apa hubungannya? Saya apoteker di sini. Mulai sekarang, bukan. Jun! Kamu gimana sih? Jadi dokter baru jangan belagu. Din, pernah gue minta tolong? Ya tapi terus kenapa? Banyak alasan, ada yang bilang belum siap yang newborn lah, inilah, macem-macem lah. Eh Jawir, kalau gaya lo begitu, gak ada yang mau tuh babysitter. Lo cari yang bonafit dikit, yang gak banyak nanya. Mahal, duit gue lagi gak cukup. Gaya sih lo pakai resign. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Din, Mbak. Ini sahabat saya Juna. Mbak siapa namanya? Nama saya Aisyah, Mas. Gini, Mbak Aisyah. Sahabat saya ini istrinya baru meninggal minggu lalu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, jadi dia mencari orang yang bisa mengasuh anaknya. Kira-kira Mbak Aisyah bisa? Di sini sepi ya, Mas? Sepi. Berarti nanti saya di sini hanya berdua dengan Pak Junanya. Memangnya di rumah ini enggak ada perempuan lain? Halo? Halo, Bojum. Ini Juna. Ya Allah, Mas Juna? Ya, sabar ya. Sabar. Ini udah. Ayo, sayang. Ya, kan? Ini dia, susunya. Udah jadi. Ayo. Ayo, dong. Mojum. Mojum. Nangis terus, Mojum. Nggak mau minum. Karena pipis, Mas. Malah dikasih minum terus. Mirip siapa, Mbok? Bayi masih malih-malih, Mas Jun. Kadang mirip ibunya. Kadang bapaknya. Buk.
Apa? Oh, ini ternyata. Ayah bahagia memiliki aku. Ayah berjanji akan selalu menjagaku. Dan tidak akan pernah membiarkan siapapun memisahkan aku dan ayah. Kata ayah, ayah akan selalu ada buat aku. Keluarin ya? Beda tipis, Wan. Yang penting skill. Beda tuh, cepet-cepet. Bu. Ada. Kenapa lagi kamu? Pak Juna, sebetulnya ini bukan masalah yang serius. Lagian sih ayah pakai jemput segala. Kalau nggak jemput kan nggak akan tahu. Iya om, tadi seru kok. Jawab aku, Matane. Tarasai. Salah, Itarasai itu kalau kamu lagi di rumah, terus dipamitin. Kalau sekarang... Viva! Mada, ayo pulang. Mada, kalau kamu mau, kamu bisa loh ngembangin hobi kamu. Dia udah go-kart tiap weekend. Dan dosisnya udah cukup bikin saya jantungan. Ayo. Go-kart bukan buat direplika jadi mainan di sekolah. Pokoknya... Mada cuma pengen teman-teman ikut ngerasain serunya. Apanya yang seru? Bukan pada tempatnya. Bahaya. Ya, Bu Jati aja ngerti. Go-kart itu safety-nya banyak. Ada helm, pengaman. Tadi cuma skateboard. Masa pakai helm segala? Oke, cukup. Mada. Sekarang kamu yang mesti ngerti. Jangan egois. Gak benar.
Happy anniversary, Kechang. Mada udah makin besar. Kayaknya udah mulai suka-suka. Mau dibilang cinta monyet, jadi dipaksa ngaca. Dulu kita gimana? Cinta gorila anak kampus. Karena kita berdua sama-sama bau gorila. Kamu karena sering ke lapangan. Aku gara-gara malas mandi. Lagi Diva, menggambar lagi. Coba Ibu lihat. Wah, ini bagus loh. Ibu Jati. Iya, Pak. Saya mau ngomong dengan Ibu. Apa benar Ibu mau encourage Diva dalam menggambar? Benar begitu? Benar, Pak. Saya hanya ingin Diva tidak terganggu fokus. Lagi pula, Diva bukan anak kecil lagi. Dan kalaupun Ibu mau mengajarkan Diva menggambar, pada saat pelajaran kesenian aja, gak perlu hari lain. Lagi pula Diva tidak ingin jadi seniman juga. Wah, yakin banget. Dan satu lagi, Ibu ini guru sejarah kan, bukan guru seni? Kalau boleh saya saran. Kalau boleh saran, jangan menyempitkan pendidikan. Dan saya rasa, Bu Jati tujuannya juga untuk pendidik. Oke, fokus. Kalau belum ada celah, jangan maksa nyalip. Oke, keselamatan nomor satu. Terus kalau udah nyalip? Baru logo nih. Gua gak telat kan? Gak. Sayang. Om Din. Sorry ya, Mada ya. Kenalin. Juna. Sylvie. Mada. Sylvie. Belajar go-kart juga. Oke. Ayo, mana cepetan. Baru seminggu gak diizinin go-kart, udah mupeng banget. Udah sakau ya. Eh, bahasa kamu? Iya, maaf. Safety first. Oke. Siap. Yo, Mada, yo. Oh iya, oke, Mada. Yo. Fokus. Itu aku yang ngajarin, sayang. Oh iya, hebat banget kamu. Pasti. Yakin mau diajarin go-kart sama Din? Yakin? Emang kenapa? Gak usah dengerin. Ayo, Mada. Udah lu kasih arahan lu? Udah lah. Ya, siap. 1, 2, 3. Salib. Fokus. Yes. Yes.
Mada! Mada, kamu kenapa? Kamu kenapa? Mada! Angkat, angkat, angkat. Lihat. Mada! Mada! Dari hasil scan, Mada positif kanker otak dan harus segera dioperasi lanjut kemoterapi. Maaf dok. Jun. Mana ruang operasi? Mana? Tenang dulu. Jun. Tenangin diri lo. Mada sakit. Apa lo? Mau pukul gua? Pukul biar puas. Tapi anakku sakit. Gak mungkin, Lin. Kanker otak. Mada lagi suplemen. Pertumbuhan selnya bisa kemana-mana. Ini bisa masalah bawaan atau juga emang pola hidup yang gak bener. Woi, bawaan? Apa maksud lo? Pola hidup apa? Gue yang bikin begini, gue yang gak bisa jagain. Dulu Keisha. Sekarang. Pilihan lu cuma dua. Lu mau terus begini? Apa lu mau bantuin Mada? Hah? Menurut diagnosis, posisi tumor dan juga pain effect-nya, prognosisnya tengkorak kepala Mada harus dibuka. Dan kita harus lanjut kemo. Enggak. Lo bukan lagi ngomong sama orang yang gak ngerti. Gua tahu risikonya buka tengkorak. Dan 1,5 jam kejang gara-gara obat kemo, bukan yang mau gue lihat dari Mada. Enggak fair lo. Kemo udah beda. Alat lo udah canggih. Ya emang ada risikonya, tapi kita harus ngelakuin ini. Gua apoteker. Gua tahu bahan-bahan lain yang bisa ngelawan kanker. Lu pikir itu gak ada resikonya juga? Hah? Gua dokter. Gua tahu apa yang harus gua lakukan. Gua lagi berjuang, Din. Gua lagi berjuang. Lu bisa dukung. Atau minggir. Orang tuh kalau mati ditanyain sama malaikatnya langsung. Kamu kenapa sih? Jangan ngomong kayak gitu lagi ya. Ayah gak suka. Ada belum pernah ketemu Sofu. Sobo di Kyoto. Eyang Putri. Bukde, Pakde. Kayak
Gusti. Mungkin-mungkin diparingi sabar. Mas Juna? Bojong. Tolong. Tolong ya, Mada harus istirahat. Jadi tolong kalian pulang. Madanya bakal sembuh kan, Om? Ayo pulang, Diva. Lu pelajarin. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Madanya ada? Lagi istirahat? Biarin, Mbak. Silakan.
Keren, Div. Harusnya kita kerenin lagi nih gaya balapannya. Div, ini si Reza harusnya kamu gambarnya pas dia lagi jatuh. Jahat banget. Sorry, sakit ya? Ya enggak lah, Div, apaan sih? Bukan berarti aku lagi sakit, jadi semuanya ikut sakit, kan? Ya, aku kan kasihan. Mungkin kamunya rapuh. Ya, lebay. Teh hijau yang aku kasih kemarin mana? Ah, kamu nih Jepang mulu. Aku orang apa aja gak jelas. Orang Jawa, tapi gak ngerti Jawa. Jepang juga. Teh hijau aja aku cobain terus, Div. Tetap aja gak suka. Biasa kali. Kamu juga gak jelas kok. Lah Jakarta, campur-campur. Tapi kamu punya ibu, Div. Aku lupa terus dia menunjukin. Toko anime mirip banget kayak kamu. Kamu mau operasi? Enggak kok, enggak. Aku gak tahu. Mau harus sampai dioperasi ya? Div, kenapa sih kamu suka banget ngegambar? Gambar... suka aja. Karena gak kepingin lupa. Kok kamu tahu? Dia apa? Sakit? Gak ada yang lain apa, Div? Mada, dari tadi dikasih tahu. Udah bisa, Kombo. Sekarang turun dulu, nanti gue ambilkan ya. Ini kali. Kamu kenapa? Apa-apa. Serius. Pak Juna. Anak saya Diva belum pulang. Tadi pamit lewat handphone katanya ke rumah Mada. Ya udah pamit kan? Masalahnya apa? Ya nggak bisa gitu dong, Pak. Telepon saya tidak dipedulikan. Dan semenjak anak saya main dengan anak Bapak, semakin susah diatur. Dan Bapak, sebagai orang tuanya, ingetin dong anaknya. Sudah 3 kali, Pak. Siapapun nama Bapak, sudah 3 kali Bapak komentar cara orang ngajarin anak. Kalau Diva nggak ada di dalam, mendingan langsung pergi. Sebelum saya panggil security. Gak ada tamu-tamu lagi ya? Yang bener aja ya. Kamu gak tanggung jawab sama diri kamu sendiri. Kalau sakit ya istirahat. Bukan manjat-manjat. Mada, kamu dengar gak sih?
Ari juga pengen sembuh. Makanya istirahat. Ada mau operasi ya? Itu bukan keputusan kamu. Terus, maksudnya kehidupan Manda bukan keputusan Manda? Mana kamu? Ayo makan dulu. Manda. Kamu jangan dipaksain kalau nggak kuat. Tuh, kan kamu belum kuat jalan. Manda. Manda, kamu bisa lihat jelas saya? Ya. Jun, kalau Manda udah muntah-muntah kayak pistol, terus ada gangguan penglihatan, berarti posisi tumor Manda udah. Tapi ini keputusan yang tepat. Suster. Yaudah. Sana. Emang ada pengen banget kenal sama kamu, Keisha, Cang. Tapi sekarang dia... Aku gak berani ngebayangin kamu bertemu. Duduk. Kamu belum kuat. Duduk. Duduk.
Jadi gini Pak Juna, untuk Mada sendiri harus melalui beberapa terapi. Untuk terapi awalnya, kita coba beri terapi bicara. Bicara A, I, U, E, dan O. Mada, kita mulai latihan bicara ya. A, I, U, E, O. A, U. Kenapa dok? Tenang Pak, tenang. Jadi kita nggak harus paksakan juga. Cukup ya. Kedua, saya akan memberikan terapi tulis untuk Mada ya. Kita coba Mada. Tenang Pak, sabar. Ayo bangga sama kamu. Surprise! Kenapa? Lilin ya. Oh iya maaf, ayo lupa. Sorry. Ini dia yang tugas buat Lilin. Iya, itu kan bisa jadi lilin ulang tahun Mada yang terakhir. Mada, maaf ya. Aku lupa bawa lilinnya. Gimana kalau kita nggak usah pakai lilin? Ganti aja tiup lilinnya sama berdoa. Semoga Mada sehat terus. Ya, benar. Kita berdoa aja ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Masih pada haus kan? Oh iya. Minum dulu. Kita masih nunggu satu tamu. Ini semua. Yang itu belum. Ada my birthday boy. Maaf. Kamu gak apa-apa, Bu Jati? Halo. Ada yang ulang tahun nih di sini. Nih. Om bawa kado. Kasih. Kuenya kita potong gimana? Potong kue. Ayo kita potong. Potong kue. Potong kue. Potong kue sekarang juga. Sekarang juga. Cie. Om mulai deh. Pelan-pelan ya. Iya, enggak apa-apa itu deh. Semua ya. Iya. Ya. Thank you. Makasih udah datang. Bagaimana? Makasih ya, Din. Makasih ya, ya. Makasih ya. Pak Juna juga. Kenapa? Pengen ke Jepang ya? Hah? Ya kan, Mada cuma pengen tahu negerinya ibu itu kayak apa, keluarganya kayak apa. Mada,
Kamu kan tahu, keluarga ibu sama keluarga ayah sama aja. Mereka enggak lagian tiketnya mahal. Berarti kalau murah enggak apa-apa dong. Boleh deh. Tapi bukan gokar. Ke Solo. Ibu sangat terpesona dengan misterinya. Gimana cara hidup orang dulu? Apa yang dipikirin sama orang dulu pas bikin begini? Untuk apa mereka bikin ini? Kalau udah tahu, terus buat apa? Ya buat... Anu? Sehat, Jun? Alhamdulillah, Mas. Ini... anakku, Mas. Oh, iya. Halo, Pak Ade. Masih... kelihatan Jepangnya ya. Mada, keluar dulu. Kenapa ya? Keluar. Masih tadi. Masih aja salah ya, Mas. Jun, aku belum ngomong ibu kemana. Beliau udah di bawah. Sudahlah. Mas Dewo yang gak sudah-sudah. Sama Mbak Kandi, Mbak Sri, ibu, nyalahin Juna. Lah ya kamu itu. Sudah bertahun-tahun kok gak merasa salah. Juna gak salah. Juna sama Keisha nikah sah. Semua omong kosong tentang bangsa biadab, Laura Ilo atau apa, patah semua. Habis. Keisha meninggal, Mas. Gak ada yang datang atau apa. Tapi malah... Ya, masa ibu jilat ludahnya sendiri. Sudah sumpah, Jun. Gak ngakui dia itu anak mantu. Sampai mati, Mas. Kelewatan kamu, Jun. Orang kok begitu? Ri? Ri? Terima kasih, Nak. Kamu anak baik. Dari mana? Jakarta, Nek. Oh. Nek, mau ngopi bareng nggak? Saya lagi kepengen. Nenek sudah lama nggak ngopi. Nggak baik buat lambung tua. Terima kasih. Kalau minuman yang lain, teh gitu, mau nggak?
Nenek sudah sarapan. Terima kasih. Oh, ya udah deh, saya juga nggak jadi. Loh, kenapa? Saya nggak pengen minum sendirian aja. Egois tuh namanya, Nek. Ya udah, Nek. Saya ke atas dulu ya. Permisi. Mestinya kamu merasa waktu ibu ndak sudi ngasih kain batik parang ke perempuan Jepang itu. Mau ngerasa apa lagi, Mas? Sekarang aja Mas harus kesini biar saya nggak nginjek rumah. Ibu bertahun-tahun lukanya. Romo, usahanya bangkrut waktu modal Jepang masuk. Sakit, terus mangkat. Kamu memang masih kecil. Tapi kamu bisa merasakan ibu berdarah-darah hidupin kita sendirian. Kalau ketemu cuma mau jadi hakim, mending Mas pulang. Hidupmu itu salah, Jun. Istrimu meninggal, sekarang anakmu. Lihat nanti, Mas. Bilang sama ibu, Juna juga punya sumpah. Nanti aku bawa Mada, anakku yang berhasil, ke depan ibu dan semua. Buktiin keputusanku benar. Ayah mau cari tempat perawatan yang lebih baik buat kamu. Bukan gara-gara kita ke Solo. Ayah sampai berantem sama Pak Dedewo. Kalau ibu ada, kita bakal tetap kayak gini. Udahlah. Ibumu gak keganti. Kan, curang. Mada kan gak pernah tahu ibu kayak apa. Ketemu kepala sekolah dulu ya? Iya, ya. Ivanya nggak ada? Cari sana. Kalau udah selesai, tunggu di mobil ya. Iya. Bilangin ayah, saya sama Diva lagi nggak mau lupa. Kemana mereka? Barusan saya tuh nyebut sama Diva. Di mana saya?
Ini apa? Mas, jangan capek-capek. Tadi kamu kan sudah belanja. Biar Bu Jun yang... Belanja? Kamu yang belanja? Kamu kan gak... Ya, udah duduk aja. Silakan Bu Jati. Iya, tapi ini kan... Please, ayah. Sukses ya, Om Yai-nya. Biar kalau kita pindah, kita ada yang nemenin. Apa itu, Om Yai? Menurut kamu, ini bakal berhasil? Untuk Mada, kita makan aja dulu. Ayah bangga punya kamu. Mada? 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 Mada?
Mana? Mana? Bangun, nak! Mana? Mana? Ini buat Om. Terima kasih, Di. Kamu lagi kangen banget sama Mada. Salam perpisahan terus balik lagi itu Itiki Mas. Bukan Sayonara. Sayonara kan gak balik lagi. Tapi dia bilang Sayonara itu lebih gampang. Nanti semuanya akan membaik. Diva gak pengen lupa Om. Tapi Diva juga gak pengen sedih terus. Kamu bakal baik-baik aja. Aku beruntung bisa mengenal Mada. Kamu lebih beruntung lagi. Kamu memiliki dia dan bisa membesarkan dia. Koreksi. Pernah. Kenapa pernah? Mada sampai kapanpun akan jadi bagian dari hidup kamu. Buat apa? Buat ngingetin kalau lewat apotek ini aku udah ngobatin banyak orang. Tapi ngobatin anak sendiri aja gak bisa. Buat tanda kalau memang dia udah gak ada. Buat gak capek.
Milih ada di labirin rasa itu terus. Sebenarnya aku kesini buat ngasih lihat ini sama kamu. Itu kado dari Mada waktu acara Om Yai. Ya aku cari tahu, Om Yai itu perjodohan. Kamu bilang kamu gagal ngobatin anak sendiri. Padahal kamu bisa ngobatin orang banyak. Kenapa seakan-akan ngobatin orang banyak itu kalah penting? Apa ada yang salah sama orang banyak? Sepertinya kamu harus belajar lagi sama Oker ini. Pasti masih ada yang mau dan bisa ngisi kekosongan ini. Aku gak bisa melupain. Jelas. Itu sejarah kok, bukan sampah. Kemana? Nganter kamu. Udah malam. Yuk. Terima kasih. Tapi aku ada kok yang nganterin ke sini. Justru kamu yang jalan sendirian udah malam. Sudah betul, Mas Juna. Kita pulang dulu di sini. Kalau di sana terus, Mbok Jun jadi ingat. Mbok Jun menemukan ini di kamar Mada, Mas. Waktu bersih-bersih. Dear Ayah, ingat gak waktu di Candi? Mada nanya kerjanya Ibu. Kalau sudah tahu cara hidup orang zaman dulu, terus buat apa? Yang terus kita sama-sama bengong gak bisa jawab.
Kayaknya Mada nemu di bukunya ibu ini. Ibu belajar soal orang zaman dulu karena ibu pengen ngerti manusia itu gimana. Ibu nulis katanya pengen merengkuh. Merengkuh itu pasnya apa ya? Meluk kali ya? Ya, meluk orang lain. Soalnya hidup orang itu rata-rata 500 ribu jam aja. Mending sama-sama. Yang serbuk merah-merah itu, kata ibu, bisa menjangin yang 500 ribu jam itu jadi ratusan tahun. Ibu bisa gitu karena ibu, apa ya namanya? Woles kali ya? Kayak Mada kalau lagi di jogokar. Iya loh, badan itu kalau nempel kaku di jok, malah gak bisa cepat. Tapi kalau badan dilemesin, luas, malah cepat ngegasnya. Makasih udah mau jadi ayah dan sekaligus ibu buat Mada. Mada minta maaf kalau selama ini Mada suka bikin susah. Kayaknya Mada udah gak bisa lama-lama lagi. Kalau nanti Mada udah gak ada, semoga ayah tetap menemenin Diva ya, biar dia bisa tetap terus gambar. Gagal menyembuhkan Mada. Tapi penderitaan dan semangat Mada untuk sembuh telah menyadarkanku akan pentingnya dukungan. Dukungan untuk orang-orang yang membutuhkan.